Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ririt Channel. Maju mundur sing penting selamat. Halo lur, apa kabar? Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, kembali lagi kita kali ini akan land akap. Nah, tetapi yang kita gunakan yaitu bus PO Haryanto 188 dengan julukan Sareka. Oh, ini ya bus pegangannya Mas Bagus ya. Oh alah, ya. Kita lihat aksinya seperti apa Mas Bagus. Tetapi kita kali ini ya berangkat dari rumah makan HR yang di Brebes. Nah, oke. Langsung saja yuk kita masuk bisnya ya. Nah, kita sudah berada di dalam kabin atau di dalam bisnya sebagai driver karena saya sebagai Mas Bagus. Yuk langsung saja kita berangkat, tapi jangan lupa ya, sebelum kita berangkat alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu memohon perlindungan supaya PC-nya lancar dan supaya ini tidak ada keras, tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahorolana hada wa makunallahu mukrinina wa inna ila rabbina la mungkolibun. Amin. Nah, yuk kita bismillahirrahmanirrahim ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like dan juga share supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video dan konten-konten selanjutnya. Oke. Ayo, Mas, berangkat. Awas. Jalan pelan. Oke, sip. Pintu keluarnya di sana ya. Situ tadi pintu masuk. Pintu keluarnya kita yang di sebelah sana. Oh, bayar sih. Wes karena tewes medun. Yo. Kita ke kanan lur. Kita menuju Jakarta ya. Nah, ini lagi diparkirin sama Pak Sapem. Nah. Pas. Ini padat sekali ya jalannya di sini ya. Jadi harus ngantri. Is malah tuh ngapain tuh. Minta jalan ya. Op. Ya, kosong. Yo. Nah, kita menuju ini lor, terminal Brebes ya. Nanti kalau udah di terminal Brebes, kita mampir di situ sebentar, lalu lanjut ke Jakarta ya, full tol. Mantap. Dan ini lor, kita menggunakan map jari ya, map jari yang terbaru, mapnya Mas Tanjung ya, di update ke Mas Imam. Ini busnya punya EP3 ya Mas Wisni, berbayar, ditambah editan CP3 Pak Mas Hamdan berbayar, walaupun juga punya Mas Mofadil. Dan yang untuk lebih detailnya ada di deskripsi. Wah, ada Alfa sebelah kiri lor. Sebelah kanan sudah pom lagi, padahal tadi belum lama sebelah kiri pom. Oh iya, kanan untuk jalur kanan, kiri untuk jalur kiri ya. Ini ada sekolahan lor sebelah kiri kita. Dan di daerah sini tuh suasananya real ya, bener-bener ala-ala Indonesia banget gitu lah. Nah, iya gitu lah, ala-ala Indonesia pokoknya ya. Tuh ada Alfamart sebelah kanan, STC.
kita slow aja ya jalannya ya. Masih bagus ini. Waduh. Karena piye ya? Kalau kita loh baru gas. Slow aja jalan sekian lor, apalagi kalau kenceng lor. Ah, awas, RC Junior. Waduh, waduh, ada laka lor. Untung tepat kita bisa menghindar ya. Payah, payah, payah. Ada laka guys. Tancap terus. Ini jalan sepertinya harus satu pelan ya, biar nggak mumbul. Nah kan, kalau pelan nggak mumbul dia loh. Ini jalur mana ini guys? Wis ada ini apa sih, taksi. Awas kiri dal, apalagi ini tuh istilahnya kota lur, kotanya ya. Di sini daerah, di sini tuh ramai banget, banyak toko-toko besar ya di sini ya. Jadi untuk warga sini wah udah gampang banget nih nyari peralatan apapun. Wus ada Buffy kalor SDC selalu salib dong. Gaske masih kalem ya bro, kita bro. Kali ini kita kalem aja, nggak usah kenceng-kenceng. Sip. Goyang kiri. Nah, cakep. Rem. Wis. Ada pohon lur. Nah seperti ini ya sebenarnya yang saya inginkan tuh kita jalan tuh sesuai realnya gitu, nggak nabrak. Tapi harus diingat ini terminal sebelah mana, ntar jangan sampai labas. Kenceng. Di dalam pelan, ternyata kenceng lah. Coba kita dari atas biar nggak ini ya, ntar kelabasan lagi terminal. Nih kita harus pelan-pelan lur di sini lur. Nah ini ya tepat di sini kita belok kanan. Di sini terminalnya guys. Masuk yuk. Yo 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 yo. Cuy, Jakarta, Jakarta, langsung mangkat, langsung mangkat. Yuk, Jakarta, langsung mangkat. Enggak ngono bro konsep. Wes, ada Ramayana, ada Sumber Alam, Medali. Banyak ya bis-bis yang masuk terminal sini ya. Nah, kita berhenti sejenak, kita tunggu penumpang.
kita tunggu yang lainnya. Yuk guys, cepat teman-teman, kita menggunakan bus HR yang menoroh orang ono mundure HR ya. Just mantap pokoknya. Ayo jalan 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 jalan. Insya Allah selamat sampai tujuan. Ayo langsung saja berangkat meneh Pak Sopir. Enggak usah suwi-suwi Pak Sopir. Yuk ben cepat nyampe. Selamat. Wih, setia negara, yuk mana Cirebonan ini, Cirebonannya mana ini? Wah, sudah berangkat ternyata Cirebonan. Ini pagi ya, termasuk angkatan pagi ya, karena baru jam 9, jam 10 kurang. Oh, merah lur. Kita kanan bro, Jakarta, Jakarta, kita mau masuk tol Brebes. Nggak ngalah dia. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita setelah dari terminal. Astagfirullahaladzim, terminal Brebes ya, kita lanjut tol. Antri panjang. Makasih udah kasih jalan. Lah, truknya muncul dari situ. Astagfirullah, piye ceritane? Ini antara jalan aspal sama jalan tanah ini. Oh, ini ada agen juga lor di sini lor. Nah, kita sebelum masuk tol, kita beli makan dulu, kita istirahat dulu sampai di sini ya. Mana teman-teman? Oh, di depan sono, no, di jauh ya. Pokoknya sebelum masuk tol pas ya, kita istirahat dulu. Sebelah kiri ini mirip bandara, airport kayaknya sih. Bandara. Nah, sini. Coba turun. Nah, kan? Oh, pada hilang trafiknya di sini, lor. Kita parkir dulu, mundur. Biar enak ya, misalkan ada bis lagi yang mau nepi juga enak gitu kalau kita pikirkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.